Oke bro, kembali lagi bersama Ajon Motovlog. Motovlogger tersantuy, terbarbrai, brother. Kali ini gue mau ke daerah sekitaran, apa namanya, kampung ini, Kampung Emas bro. Jadi bisa dibilang Kampung Emas karena dulu banyak banget tempat untuk mencari emas bro tuh. Kayak istilahnya banyak pengolahan emas juga dulu kan. Nah makanya gue mau sekalian ke sana, ada saudara juga di sana, sekalian mau berkunjung juga sana bro. Jalannya kalau dari sini ya, ini sekitaran arah ke kampung gue sih bro. Dulu sebenarnya udah enak banget, udah aspal banget, cuma ya seperti inilah bro, karena banyak mobil juga gitu kan. Ini sebenarnya udah pada di ini, pada mau diaspal lagi ini, cuma nggak sampai tembus ke kampung gua tuh, jadi baru seperempatnya doang. Nah baru sampai sini doang nih bro. Nah baru sampai sini doang tuh. Anjay, lu bisa lihat bro. Ini kalau daerah sini masih enak lah, adem gitu kan. Banyak kebunnya juga, kebun pisang tuh bisa lihat kan tuh. Kalau orang sini ya enak-enak loh bro, walaupun istilahnya jalannya turun naik juga mereka mah ya tancap gas aja gitu kan, karena udah biasa. Mereka tancap gas aja karena udah biasa gitu bro. Tuh. Nah ini aja di sini curam, hati-hati nih kalau misalkan di sini langsung belok nih, turun langsung belok brother. Tuh, kita lihat nggak tuh. Bisa kelihatan sawah tuh, banyak sawah juga brother tuh. Jalannya dari sini wah belok-belok brother tuh. Ini namanya Kampung Pasir Putih, bukan pasir jengkol ya, pasir putih, pasir petek. Nah dari sini langsung belok tuh bro, lihat curam kan, buset. Tuh. Dari sini kita belokan lagi brother, wah serasa Rossi banget gua bro. Kita pancap gas lagi bro. Tuh. Anjay itu mantep bro. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe lah. Nanti gua jelajah kemanapun itu bro, gua upload bro jalanan gua bro. Oke, karena subscribe itu gratis bro. Nah ini depan ada namanya itu tanjakan, ini tanjakan Leles namanya tuh. Di bawah namanya ada tanjakan Leles. Itu wah bener-bener curam banget. Jadi sebisa mungkin lu mau turun, mau naik, kasih lakson lah gitu kan. Hati-hati. Kalau daerah sini masih mobil motor kebanyakan plat A lah. Tapi sebenarnya kalau daerah gua sih sebenarnya masuknya dekatnya ke Jawa Barat. Ya, sekitaran perbatasan lah. Kalau daerah gua masih Jawa Barat lah, dekat lah. Jadi kadang gua juga kalau misalkan main kemana-mana gitu kan, jarang ke area Pandeglang gitu kan, melingping ke sana sampai Rangkas Bitung, paling ke daerah Labuan Ratu, masuk Jawa Barat, Sukabumi gitu.
Oke bro, kita lanjut lagi. Ini masih posisi kita turunan aja, nurun aja terus bro. Nah dari sini aja nih, ngerinya turun langsung belok nih. Lihat nih dari sini. Turun langsung belok tuh, lihat tuh. Oke bro, buset anjir. Belok langsung bro. Up tuh. Nah ini namanya sekitaran kampung apa ya, Cika Thomas gitu ya bro. Oke, kita tancapkan gas lagi bro. Oke, kita lanjut lagi. Ini kenceng banget, enak banget nih bro. Bisa kelihatan tuh bro, depan ada bukit gitu kan. Kalau daerah kampung ya enaknya kayak gini lah, adem gitu kan suasananya. Ini pokoknya gua mau jalan lebih curam lagi pokoknya nanti bro. Ikutin terus perjalanan Ajon Moto Vlogger tersantuy, terbarbar, terasyap. Tuh. Buset. Salam satu aspal buat MT15, R15 semuanya ya. Enak bro, matahari gitu kan, sambil di jalan sambil ngopi gitu kan, sambil ngerokok, sambil santai. Wah ini saudara gue di belakang ketinggalan bro. Oke bro, kita pancap gas lagi bro. Kita masih sekitaran daerah Kabupaten Lebak nih, Banten bro. Edan bro. Anjay. Bro. Wah, lu kayaknya kalau misalkan kesini, brother, enak banget. Apalagi yang suka apa namanya? Wah, di jalan kebut-kebutan gitu kan. Wah, cocok nih. Tanjakannya ada gitu kan, turunannya ada, belokannya ada gitu kan, wah lengkap bro. Oke brother. Wih, kalau di sini kadang kenapa jarang pakai helm ya, karena istilahnya masih daerah perkampungan lah. Ya sebenarnya wajibnya pakai helm gitu kan, mau kemana-mana juga kan. Ya nggak kampung, nggak kota gitu kan. Kalau pakai helm mah istilahnya wajib lah. Kalau depan ini masih plat F karena kita perbatasan Jawa Barat Banten lah, masih dekat lah kalau ke Jawa Barat tuh, terutama ke pelabuhan daerah Sukabumi masih ya kehitungnya lumayan lumayan dekat lah. Oke brother. Ini nanjak. Ini kalau misalkan ke kanan ke Sawarna bro ya. Ini kalau misalkan ke kanan nih ke Sawarna. Nah ini depan kita namanya ini Gunung Batu. Ini namanya Gunung Batu bro tuh. Kita ke ATM dulu sebentar.
cari ATM dulu bro, sambil nunggu saudara gue di belakang kayaknya ketinggalan juga. Kita cari ATM mana ya, ntar dulu bro, gue cari ATM di sebelah mana nih ATM. Ah, tutup. ATM-nya tutup, brother. Ada apotek juga tutup tuh. ATM tutup, apotek tutup. Wah, pada tutup toko-toko juga tuh, bro, lihat tuh. Ini sekitaran daerah Gunung Batu nih. Buat orang Gunung Batu, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, brother. Ini ajen motovlogger tersantuy, terbarbar, terasyap. Kayaknya depan ada Alfamart juga di depan. Oh, itu ada ATM tuh. Buka nggak ya ATM-nya? Wah, tutup juga. ATM-nya tutup juga tuh. Cuma dompet doang. Di mana eta? Hanya. Jalanannya brother, ini masih mending dulu, buset, di aspal juga kagak anjir lewat sini. Sekarang masih mending lah di aspal. Sekarang masih mending di aspal tuh. Cuma jalanannya buset. Hampir saja tak ada mobil. Kecil banget jalanannya asli. Oh, brother, lihat tuh. Wah, ini jalanannya anjay. Di sini mah jalan kecil juga, buset, manjak turun juga, orang pada cepet-cepet aja bawahnya tuh. Tuh, lihat, bro. Campuran nih bro, jalannya aspal. Anjay, kalau ada cengkeh gitu kan, langsung diambil gitu kan, punya orang. Tapi dibayar bro, 1 kilo berapa, dulu berapa ya, 2.000 gitu bro. Buset bro, curam bener anjay. Tuh bro, lihat bro jalanannya anjay. Ini kalau misalkan bawa motor gigi ya masih mending lah ya, gigi 1, gigi 2 lah. Ini kalau misalkan lu bawa Matic, bayangin coba bro. Untungnya ini motor udah di servis. Wah, ini nanjak aja terus, brother, tuh lihat. Wadaw, anjay. Buset jalannya. Anjay. Ini katanya sih udah dicor. Tapi kalau di sini belum dicor ya. Buset. Tuh. Edan, brother, jalannya, brother.
Buset. Mantap. Kalau orang sini mau motornya jangan ditanya. Wih, kita melewati jalanan turun. Oke. Oke, santai. Ush. Oke. Tahan. Up. Wah, di sini udah dicor enak nih. Dulu seriusan asli nggak dicor di sini. Wah, enak kalau udah dicor kayak gini. Mantap nih, Bro. Dulu mah boro-boro dicor, bayangin coba lu gua naik ke sini. Posisi jalan batu, lu bayangin coba, buset. Enak sekarang mah dicor asli. Ngeri-ngeri sedap nih, buset. Anjay. Tuh lihat naik, Bro. Ini banyak kebon-kebon cengkeh di sini nih. Tuh, brother, lihat tuh. Tuh. Wih. Ini masuk Cikamunding. Ini dicor juga udah, buset. Lihat naik lagi nih, Bro. Tuh. Buset. Anjay, langsung belok, brother, tuh. Anjay, lu lihat tuh. Wah, pokoknya lu bayangin dah. Ini posisi sebelum dicor, ngeri-ngeri sedap, asli. Sampai istilahnya, wah. Pantat kiri pindah ke pantat kanan pindah ke pantat kiri, brother. Mantep nih kalau udah dicor nih. Ngebut juga bisa di sini. Wanjay. Bus. Wah, ini rerumputan tuh, ah. Gua kalau misalkan inget lihat rumput-rumput hijau kayak gini, inget kambing gua dulu. Hujan-hujanan, gua kan nyari-nyari rumput yang hijau-hijau buat si kambing, kambing betina. Siap-siap, brother. Oke, tancap gas dari sini, anjay. Buset. Wah, itu kayaknya nggak naik tuh teman gua tuh. Coba lihat dulu ke belakang. Itu di belakang naik nggak tuh? Kita berhenti dulu coba, brother. Turun dulu, turun. Waduh. Itu kayaknya nggak naik tuh, brother. Wah, iya bener. Oh, ternyata itu sendalnya ketinggalan. Bukan lagi. Sendalnya ketinggalan itu. Oke, brother, kita lanjut lagi tuh. Mogok, Lin. Oke, brother, kita lanjut lagi. Buset. Di sini ngeri-ngeri sedap, hati-hati, Bro. Asli. Bayangin coba sebelum dicor. Kebayang nggak? Turunan di sini, kebayang nggak coba sebelum dicor? Anjay.
kuliah tuh naik lagi, brother. Tancap gas lagi. Matic aja tuh nggak ini apa namanya, nggak naik dia, padahal bawa cewek tadi tuh dia nggak naik kan, terpaksa tuh dibawa pakai repo kan. Kalau daerah sini mah pakai gigi ambuh bro, kalau matic buset. Ya sebenarnya matic juga ada yang naik juga sih. Tuh kan lihat, matic aja ada yang ini mogok tuh. Lu membantuin gua bawa bokap gua bro. Wah ini benar-benar terbarbar ini Ajon Moto Vlog. Anjay, lihat bro, anjay, kelihatan gak tuh? Tancap gas lagi, brother. Anjay. Kalau bawa motor gede seriusan, enak banget. Apalagi motor-motor trail gitu kan. Nah, ini tempat lapangan sepak bola kali, untuk rata-rata warga di sini pada main bola gitu, bro. Nah, ini pada ini kali habis dari saudara apa ya, ziarah ya. Buset, yang barusan nggak ngeliat kali ya. Anjay, lihat. Wah, ini buset, lihat pemandangannya, brother. Lihat pemandangannya, anjay. Kelihatan nggak tuh? Itu dari sono, bukit semua, pegunungan, itu. Ini kalau nggak salah gue dari sono tuh, kampung sono. Kelihatan nggak tuh? Dari kampung sono ada juga bukit. Ini jadi ada banyak perumahan juga tuh. Perumahan. Daerah sono juga tuh. Daerah sono tower kelihatan tuh, brother tuh. Edan, anjay. Ini kalau di bawah kayaknya ini apa namanya, bendungan gitu ya. Mantap, brother. Di sini tuh kelihatan nggak? Ini benar-benar pegunungan ini. Oke, kita lanjut lagi. Makanya di sini banyak banget penambang-penambang emas gitu kan. Banyak banget penambang emas. Karena ya strategis banget gitu kan. Gunung, bukit, naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Tuh bro. Wih. Enak juga kalau udah dicor serisan. Nah ini bentar lagi kita nyampe, brother. Sebelah kanan juga lihat tuh, masih pegunungan kita. Dulu sempat istirahat kadang gue di sini. Wah ini kenangan banget nih, dari udah lama banget, udah 1 tahun, bertahun-tahun kayaknya, bener ada sekitaran 3-4-5 tahun kali ya. Ini saudara gue juga di sini, sebenarnya dia udah haji juga di sini. Akhirnya nyampe juga kita, brother. Nah, ini dia. Wah. Wah, akhirnya kita sampai juga nih. Oke, akhirnya kita sampai. Depan ada anjing. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Oke, salam satu aspal. Nanti kita balik lagi. Nah, ini anjing depan.